Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pertarungan Jamal. Para sahabatku, para teman-teman subscriber yang dirahmati oleh Allah, ada peristiwa besar yang dialami Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, yaitu yang bernama Perang Jamal. Perang Jamal ini oleh sebagian orang yang sakit hatinya dan penuh kedengkian dijadikan sebagai alasan untuk menyebarkan syubhat tentang kepribadian mulia Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka memberikan kesan bahwa Sayyidah Aisyah melakukan pemberontakan terhadap Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kala itu menjadi khalifah kaum muslimin. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian para sahabatku. Tetapi peristiwa tersebut terjadi karena ada pihak-pihak yang tidak senang terwujudnya perdamaian dan kesepakatan di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya timbullah peperangan. Perang ini merupakan kelanjutan dari peristiwa terbunuhnya Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan yang menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin. Dan kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah oleh kaum muslimin, meskipun pada dasarnya beliau tidak mengharapkannya. Dan setelah menjadi khalifah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Kufah di Irak. Sementara itu, terbunuhnya Utsman menyisakan tuntutan dari kalangan sahabat agar Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha segera menjatuhkan hukum qisas kepada para pembunuh Khalifah Utsman. Namun beliau tidak segera melakukannya karena sulit menentukan individu-individu para pelaku dan mereka pun sudah bercampur baur bersama tentara kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Ali. Selain itu, saat itu beliau lebih berkonsentrasi membenahi pemerintahannya dengan mengganti para pejabat yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan yang dikeluhkan tidak memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin dan melanggar hukum Allah. Akan tetapi, sebagian sahabat yang dipelopori oleh Talhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Zubair tidak menerima sikap lambat dari Khalifah Imam Ali tersebut. Maka setelah berlalu 4 bulan pembaiatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Talhah dan Zubair berangkat ke Mekah untuk menemui Sayyidah Aisyah yang saat itu sedang kembali dari menunaikan ibadah haji dengan mengendarai unta untuk membicarakan masalah tersebut. Akhirnya mereka pun sepakat untuk berangkat menuju Basrah bersama sejumlah besar pengikutnya. Bukan dengan tujuan berperang, bukan, tetapi ingin mendorong khalifah agar pembunuh Khalifah Utsman ditangkap dan dijatuhkan hukum qisas agar terjadi perdamaian dan tidak menyebabkan sengketa berkepanjangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengetahui kepergian mereka dan kemudian bermarkas di Basrah dengan cara seperti itu menganggapnya sebagai sikap yang telah keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Maka beliau pun segera mengirim utusannya yang bernama Al-Qa'qa' bin Amr untuk meminta mereka bersatu kembali bersama jamaah kaum muslimin. Ternyata Sayyidah Aisyah sendiri menyatakan bahwa dia menginginkan terjadinya islah perdamaian di tengah masyarakat. Lalu sang utusan itu kembali ke Kufah lagi menemui dan melaporkannya kepada Ali bin Abi Thalib.
Berikutnya beliau menyampaikan kepada khalayak bahwa dirinya akan berangkat ke Basrah untuk menemui rombongan dari Madinah dan mengadakan kesepakatan. Nah, ini asalnya. Nah, hal tersebut rupanya tidak disukai oleh gembong para pengacau yang tidak menghendaki adanya kesepakatan dan ketentraman di kalangan para sahabat. Sebab kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib melakukan perdamaian dan kesepakatan dengan rombongan dari Madinah, mereka itu yang turut serta melakukan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan merasa terancam. Mereka ini betul-betul golongan-golongan orang munafik. Mereka-mereka pembunuh-pembunuh Utsman itu kembali berbaur menjadi para pengikut Sayyidina Ali. Maka akhirnya mereka-mereka pun berkumpul dipimpin oleh pentolannya seperti Asar An-Nakhai, Syuraih bin Aufa dan Abdullah bin Sabah. Dari sekian banyak orang yang berkumpul itu, saat itu tidak ada satupun orang sahabat di dalamnya. Mereka adalah para pemberontak dan bukan sahabat Nabi. Kesimpulannya, mereka sepakat untuk bergabung dengan pasukan Ali bin Abi Thalib berangkat menuju Basrah. Tapi ada tujuan terselubung, para sahabat. Jika Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya ingin merencanakan damai, mereka justru yang akan merencanakan makar. Kesimpulannya ini, Imam Ali bin Abi Thalib beserta pasukannya berhasil melakukan perdamaian dengan rombongan dari Madinah. Mereka itu bertemu. Kedua pihak merasa puas dan gembira dengan kesepakatan tersebut. Dan mereka lalui malam itu dengan perasaan tenang. Namun, menjelang fajar, orang-orang yang berhati dengki dan tidak menyukai persatuan kaum muslimin menyelinap di balik pasukan Ali bin Abi Thalib, lalu melakukan penyerangan tiba-tiba di tengah pasukan Talhah dan Zubair. Tiba-tiba mereka menyerang. Padahal yang menyerang ini adalah gerombolan pengacau, gerombolan pemberontak yang menyusup ke dalam pasukannya Ali. Karuan saja mereka, para rombongan Madinah ini melindungi dirinya masing-masing dan sibuk memberikan perlawanan. Sementara itu sudah beredar di kalangan mereka bahwa Ali bin Abi Thalib melakukan pengkhianatan. Subhanallah. Maka perang pun berkecamuk, tidak dapat dihindarkan dan korban pun berjatuhan di kedua belah pihak. Sehingga seruan segera menghentikan pertempuran tidak lagi berarti. Setelah pertempuran berhenti dengan kekalahan di pihak Madinah, di pihak Aisyah, namun kedua korban di kedua belah pihak itu sangat besar, termasuk di dalamnya kedua sahabat yang memimpin pasukan Madinah, yaitu Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Mereka berdua menjadi korban dari perang tersebut. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat sedih dengan kejadian tersebut. Dia sungguh tidak menyangka akan kejadian ini dan sangat tidak dia inginkan. Namun apa daya, kedua pasukan telah saling bertempur dan fitnah tidak bisa lagi terelakkan. Adapun Sayyidah Aisyah sendiri selamat di dalam pertempuran tersebut. Ali bin Abi Thalib segera menemuinya dan berkata, "Semoga Allah mengampunimu." Aisyah menjawab, "Engkau juga, aku ini semata-mata menginginkan perdamaian." Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempersilahkan Sayyidah Aisyah tinggal beberapa saat di Basrah dengan penuh penghormatan dan kemuliaan sebagai seorang ummul mukminin. Bahkan ketika ada dua orang yang berusaha mencacinya, beliau memerintahkan untuk menangkap keduanya dan mencambuknya masing-masing sebanyak 100 cambukan. Kemudian beliau Sayyidina Ali mengembalikannya ke Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan terhormat. Nah, kejadian ini pun juga pernah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda kepada Sayyidina Ali pada waktu itu, "Hai Ali, akan terjadi perkara antara engkau dan Aisyah." Lalu Sayyidina Ali bertanya, "Loh, benarkah ya Rasulullah? Apakah aku membuat mereka sengsara?" Rasul menjawab, "Tidak. Akan tetapi jika terjadi,
kembalikan dia ke tempatnya, ke tempat semula yang aman. Para sahabatku yang dirahmati Allah, tampak jelas dari kisah ini bahwa tujuan utama Sayyidah Aisyah bersama rombongannya menuju Kufah bukan untuk menyerang pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib dan melakukan pemberontakan terhadapnya. Bukan pula seperti yang dituduhkan, karena Aisyah menyimpan sakit hati kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pada peristiwa Hadisul Ifki memberikan isyarat agar Rasulullah menceraikan dan mencari pengganti Aisyah. Tidak ada satupun bukti konkret yang membenarkan tuduhan-tuduhan seperti itu. Yang ada justru sebaliknya, kedua belah pihak, baik Ali maupun Sayyidah Aisyah, sangat menyesali kejadian tersebut. Dan mereka tetap saling menghormati satu sama lain. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tetap menghormati Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat, dengan memulangkan Sayyidah Aisyah ke Mekah dalam keadaan terhormat dan mulia. Perang Jamal bukanlah rencana mereka, tapi memang terjadi di luar kehendak mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.